Makanan yang kita makan sehari-hari adalah rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas rizki yang telah Dia anugerahkan kepada kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita sebagai umatnya untuk senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala setiap kali selesai makan. Jika kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Dia akan menambahkan untuk kita keutamaan dan kebaikan serta mengampuni dosa-dosa kita. Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang setelah memakan makanan lalu ia mengucapkan, Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah, segala puji bagi Allah yang telah memberiku makanan ini dan menganugerahkannya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dariku. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Sungguh, ini merupakan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Maka dari itu, marilah kita biasakan diri kita untuk melaksanakan amalan ini. Amalan sederhana, namun dengannya Allah menjanjikan terhapusnya dosa-dosa kita yang telah lalu. Sesungguhnya, kita sangat membutuhkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala.